kalau dari in-game, mungkin dibanding AWC 2019 kita banyak banget perubahan karena ya ada satu ganti pemain dan perbedaannya sih kalau beberapa kali udah ikut turnamen internasional ya, lebih ke arah disiplinnya sih. Kayak mereka untuk AIC yang terakhir kita ikut AIC 2019 itu kayak lebih disiplin, lebih teratur. Ya meskipun ada beberapa hal yang mungkin masih perlu ditingkatkan, tapi kayak ya mereka sudah jauh lebih siap memang secara attitude, secara mental. Dan itu yang sedikit banyak ngebantu tim untuk perform lebih jauh sih di AIC 2019. Kalau dari in-game, mungkin dibanding AWC 2019 kita banyak banget perubahan karena ya ada satu ganti pemain dan tipikal mainnya harus berubah karena kita juga cari form terbaik dari timnya, dari berlima, dari berenam itu bagaimana yang terbaiknya, siapa yang harus jaga performa, siapa yang harus berubah, siapa yang harus adaptasi, segala macam seperti itu. Ya secara in-game sih hampir semua punya perubahan masing-masing ya, terutama kalau kita bisa bilang di lane ya. Banyak situasi yang terjadi sih di tim ketika AIC 2019 kemarin. Kayak untuk soal itu ya memang keputusan terbesarnya di pelatih. Kayak gue sebagai manajer cuma bisa bilang kayak ya kita menghadapi situasi tertentu kita mau ngapain. Kalau coach ya udah bilang ya kita main dengan lini utama, strategi yang mana ya itu memang keputusan dia, itu memang tugasnya dia untuk menentukan bagaimana tim ini berjalan. Kalau untuk SEA Games sih pemain sih nggak banyak, nggak yang sampai sedih banget sih dengan hasil AIC karena kayak yang kemarin mereka memang ya sedih lah karena nggak bisa lolos top 4, tapi maksudnya mereka tetap bisa ya udah kita heads up aja apa yang udah kita lakuin yang terbaik dan kita langsung berarti kita target berikutnya adalah SEA Games ya. Mereka tetap punya jadwal latihan mereka sendiri meskipun hitungannya kan sebenarnya lagi off season kan, mesti ada SEA Games gitu. Ya yaudah mereka tetap latihan meskipun yang mungkin less intense dibanding ketika kita latihan AIC, tapi ya mereka tetap pengen ngasih performa yang terbaik. Untuk SEA Games kan gua nggak bisa ikut karena pertimbangan organisasi kan, karena memang dari timnas minta supaya tidak ada organisasi terlibat. Dan juga ada Karawen juga nggak bisa ikut karena dari segi kuota atlet segala macam hal dari ISPA-nya sendiri. Jadi kita memang ya udah kita cuma bisa dukung selama mereka di Indonesia. Ketika mereka berangkat Filipina kita cuma bisa bantu doa dan bantu analisis juga sih. Jadi ya kita ngarepin yang terbaik untuk SEA Games karena ya meskipun ada lawan-lawan berat juga yang kayak di AIC, ada Thailand, ada Vietnam gitu. Cuman ya kita yakin lah untuk emas.